Wismoyo Aris Munandar lahir di Bondowoso, Jawa Timur, pada tanggal 10 Februari. Meninggal pada umur 80 tahun di Jakarta, pada tanggal 28 Januari tahun 2021. Wismoyo Aris Munandar merupakan seorang perwira tinggi TNI AD yang juga merupakan seorang ipar Presiden Soeharto. Sosok Wismoyo Aris Munandar dikenal dekat dengan bawahan. Sikapnya tegas dan disiplin. Ia pernah menjadi kandidat Panglima ABRI bersama dengan Faisal Tanjung, tapi yang dipilih oleh Soeharto kemudian adalah Faisal Tanjung. Wismoyo Aris Munandar kemudian ditugaskan sebagai Ketua KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Berikut merupakan riwayat jabatan Wismoyo Aris Munandar semasa hidup. Wismoyo Aris Munandar menyelesaikan Akademi Militer Nasional, AMN, tahun 1963. Karir militernya dimulai setelah lulus. Karirnya menjadi cemerlang dimulai ketika menjadi Komandan Peleton YPN 3 RPKAD, 1963.